Loh, Anda sebagai warga atau kepolisian? Loh, warga? Ya saya sama warga. Iya, saya ngasih tahu. Ya benar. Iya, terus? Saya sama benar. Iya. Gitu. Kata siapa sama-sama benar? Lagi Pak konten. Iya, konten. Nah, iya. Enggak apa-apa. Iya, udah. Enggak apa-apa, mau saya konten. Iya, konten. Enggak apa-apa. Iya, udah. Iya, udah. Gitu. Terus Bapak debat di sini udah 3 menit. Udah nyampe Pak di rumah, puter balik, lampiri. Sekarang lillahi ta'ala demi Allah Bang Suloh, Anda mau buat konten. Iya, konten. Demi kebaikan dan kemanusiaan, terserah Anda. Iya. Itu aja. Lu mundur, bahaya. Mundur. Hah? Jangan begitu, gue bilang. Lu mundur. Pelan lah. Udah, kakak sayang. Kakak sayang, udah. Kok main tangan sih? Nah, Pak. Aduh. Gak tahu saya, Pak. Pak, jadi lo nara, Pak, puter. Puter, Bang, lo nara. Ayo. Ayo, Bang, muter, mundur. Puter, bahaya. Eta, lu mau kemana sih? Muter. Ya pelan lah. Lu mundur, ini lega. Sabar lah. Sabar, lu mundur, bahaya. Motor, gue bantu. Hah? Jangan begitu, gue bilang. Lu mundur. Pelan lah. Bahaya nih motor. Jangan bentak, saya bilang. Eta. Jangan bentak saya. Eta, ini lu mundur. Mau ngapain? Jangan bentak saya. Hah? Jangan bentak. Ngomong baik-baik, jangan bentak. Lu tadi ngomong pelan, lu muter. Lu bentak-bentak kenapa? Muter, mundur. Mutasi, muta. Jangan bentak. Motor, jangan bahaya. Motor, saya kenapa berapa, saya lapor kau nanti. Lapor apaan? Jangan coba ngemotor saya, jangan pegang barang kamu, kamu yang beli. Gak ada kamu yang beli. Lu muter. Ya gak usah pegang motor saya muter. Kamu siapa? Saya bayar pajak, kamu bayar pajak. Motor saya yang bayar pajak kok. Loh, kenapa? Oh. Kamu kenapa emang? Kita mau undang-undang, mari sudah. Saya kecelakaan saya, tanggung jawab. Kamu yang bayar pajak saya. Lah, dari talu itu mah. Ya udah kan, gak usah larang lu siapa emangnya. Larang. Gak usah pegang motor saya, barang ya saya. Udah muter. Ya udah muter. Lu satu suruh bayar. Muter. Jangan sentuh barang saya. Lu saya yang bayar. Iya udah, ya udah pindah lah, minggir lah. Lu siapa emangnya? Tadi ngomong udah pelan. Halo, terus kenapa gua ngomong kenapa emang? Lu mau lurus aja, ayo. Ah, terus gua pake kesini kenapa? Lu berhenti sini ngapain? Aku berhenti kenapa? Gua capek, gua berhenti kenapa emang? Hak lu, hak lu, ini jalan lu. Enggak kan? Lu tadi lurus aja tadi. Ya udah lah. Gua ngomong udah nyampe udah pelan, lu muter. Lu udah hak lu. Lu nyampein aja. Lu pakai bahasa-bahasa bayar pajak lu. Iya, iya, iya lah. Oke, apa gua ngomong? Boleh lah. Motor orang aja bisa bayar. Wei, wei, wei. Mana muter? Hei kakak, emang yang ribut tadi kakak? Hah? Yang tadi yang ribut? Hah? Yang mana tadi yang ribut? Mau stop ribut-ribut lah. Gue pukul lo. Tadi kan lo bilang pajak. Terus saya bilang, jangan pentak ke saya. Lo? Pentak saya, Pak. Yaudah. Lo? Enggak. Kalau lo suruh muter baik-baik, kita muter. Enggak perlu. Lawan arah enggak perlu dibaik-baikin. Bukan, Bang. Abang tadi lawan arah tidak? Wajib gue lawan arah, Bang. Udah. Suruh putar, lo putar, jangan pegang motor, dorong motor, kayaknya gak mau gue. Yang tadi yang di situ ya? Ya iyalah, dia dorong motor. Lo gak mau, motor lo pegang. Gak mau. Yang jalan bener juga gak mau lo lawan arah. Lo ngerasa lo bener, lah kita yang juga. Bang, tahu gak lawan arah ada pidananya? Gue tahu. Ya udah, kenapa gak, kenapa lo permasalahin kalau lo diputar balik? Ya udah, gue putar balik, tapi yang sopan suruh muter balik. Gak perlu pakai sopan. Gak ada sopan-sopan ke lawan arah, lo bahayain orang lain. Gak perlu, gak perlu sopan. Ngapain harus sopan sama pelawan arah? Ngapain? Terus gak sopan sama terus kita mau aja dengerin dia, Bang. Lu aja udah maling di sini, maling jalanan. Lu harus sopan gak sama maling? Kalau ada maling, Bang. Lu itu maling jalanan. Maling jalanan ini. Maling jalanan ini. Emang bodoh. Hei, kenapa emang, hei? Abang jangan marah-marah, Bang. Jangan main-main kerasan lu atau apa. Ya emang kenapa? Dari tadi keras banget lu. Jangan-jangan.
apa mau masa kamu mau nelfon masa eh kamu eh kamu nyamak saya sama mau kan lu tadi marah-marah siap apa sih bukan orang abang enggak ini apa lu orang abang kalau sopan sama saya enggak paham kita sopan bang enggak perlu disopanin enggak perlu disopanin lawan arah enggak perlu disopanin lu aneh lu buat salah pengen disopanin tuh aneh logikanya salah lah ngapain salah di mana salahnya di mana salahnya di mana gini kita selesai di polsek yuk kita ke polsek gini enggak ke polsek aja yuk kita selesai ayo Polsek. Iya udah, ayo polseknya dulu. Gak usah ngerokok, naik motor gak boleh ngerokok. Gak boleh, naik motor gak boleh ngerokok. Udah di polseknya dulu. Ya udah, iya. Udah. Tanggul dia dulu bang. Eh, udah. Saya sama dia dorong saya. Udah deh, kita ke polsek, selesain di sana. Polsek dulu. Bang, dia kesul kita mutar. Bentar baik dia dorong saya. Gak bisa, pelawan arah lo pengen dibaik-baikin tuh gimana sih? Ya udah panggil dia. Pokok masalah awalnya panggil dia, Bang. Kita sama ke polsek, ayo. Ya udah ayo. Ya panggil dia lah. Udah ayo. Sama gua aja. Abang aja enggak perlu, enggak perlu. Saya enggak masalah sama Abang, sama dia dorong motor saya dorong saya. Lah, lu lawan arah gimana cara dorong? Bang, kalau lawan gua ada kamera ya. Nanti ada itu jadi bukti. Nanti lo kalau di sana baru diem. Biasanya pada begitu. Iya, bukan, Bang. Gue marah karena dia dorong saya. Gak bisa, kita pun marah karena kamu lawan arah. Ya udah, saya lagi berhenti lagi mau mutar. Dia dorong saya. Gak, lu gak lagi mutar, lu ngegas. Ada kok kameranya. Bukan ngegas, Pak. Ngegas. Abang jalan aja udah. Ya Allah, kau ingat Tuhan. Lawan arah kagak ingat Tuhan. Abang sopan, kita juga sopan. Lah gak bisa, lawan arah pengen disopanin tuh gimana ceritanya? Gua kasih 1 juta abang kalau coba sopan di sini. Kalau enggak abang jantan sama lawan arah. Kalau sopan. Enggak pelawan arah itu enggak perlu disopanin. Enggak perlu. Kita lihat, Bang. Iya. Oke, siap. Iya. Siap. Gimana Bu Masa? Maksudnya apa nanti? Oh ya udah, gua tunggu ya. Mantap. Pelawan arah maunya dibaikin. Lah kocak. Iya. Hah? Sopan santun kayak gue udah tawarin 1 juta. Cara sopan santun kalau enggak dia dihantam. Enggak ada caranya sopan santun sama yang ngeyel. Kalau yang mau dibilangin baru sopan santun. Baru namanya sopan santun. Iya, Bang. Bro, maju depan, Bro. Bang, abang kenapa lawan arah, Bang? Tahu nggak? Iya, tahu. Jangan diulangin lagi, Bang. Besok kalau saya lihat gimana ya? Jangan lewat sini lagi ya. Weh. Maaf, ya, udah lawan arah ngebut lagi. Klakson lagi. Pak, Bapak naik motor ngerokok. Ambil enggak rokoknya? Ambil, buang. Lawan arah putar balik. Putar. Enggak bisa. Lihat arahnya kemana, Pak? Tuh, lihat arahnya kemana? Nah, dekat tapi bahaya, Pak. Ih, udah tua juga mau ngapain lagi sih, Pak? Putar. Pak, Bapak tahu arah jalan nggak, Pak? Ya. Tahu rambu-rambu ya, Pak? Ini arahnya gimana? Hah? Bapak coba tanya sama diri sendiri, kira-kira boleh nggak? Iya, kalau nggak boleh jangan lawan arah, Pak. Ya. Mau ke mana? Belok kanan, Pak. Emang bisa? Enggak.
aduh kakak nggak pakai helm, lawan arah nggak boleh. Lawan apa? Lawan, aduh duh, aduh duh, aduh, aduh, lawan arah kak, putar balik, aduh, aduh. Siap. Bang, ini kan lawan arah, Bang, putar balik. Muter-muter, Bang, lawan arah nih, Bang. Pak, Bapak tahu arah jalan nggak, Pak? Tahu. Iya, ya. Tahu. Nah, terus chat di apartemen nih. Boleh. Enggak, sebenarnya enggak boleh. Wah, kenapa? Kalau udah sakit. Sakit. Emang ya. Boleh karena sakit terus lawan arah. Bukan masalah itu. Apa masalah? Saya dari kantor telepon istri saya. Anak panas. 35, 35 derajat. Saya buru-buru. Boleh lawan arah, Pak. Kalau dari segi dia dulu dia tidak boleh. Okay. Tapi demi keselamatan anak saya dari per step itu diutamakan dulu. Jadi Bapak datang ke rumah lebih cepat fungsinya apa untuk lawan arah? Menyelamatkan anak saya. Oh ya. Iya. Jadi kalau Bapak anak Bapak selamat, Bapak kecelakaan dengan motor lain gimana? Saya kasih sen. Loh, emang sen ini gunanya apa, Pak? Kiri kanan dan saya sangat hati-hati. Bapak logikanya Bapak kok gitu? Dari mana? Saya warga. Ya saya warga juga karena saya gini. Kalau seandainya kejadian diri saya kepada Anda. Iya, saya lewat jalur benar. 3 menit kok, Pak. Karena istri saya udah nangis. Loh, 3 menit. Bapak debat sama saya udah 2 menit tuh. Logikanya diputer, Pak. Dibalikin, Pak. Karena istri saya nangis, udah 35, udah dikompres pakai alkohol nih. Karena dia nggak ada orang di rumah, berdua. Yeah. Sekarang kalau kejadian memang tadi telepon dengan nangis, kita tuh buru-buru atau santai kita berangkatnya? Santai, Pak. Hah? Santai. Kalau meninggal? Bapak kalau yang lain meninggal, tanggal... Kalau meninggal, okay. Saya... Oke, okay. Kalau Bapak logika kayak gitu. Ha. Saya naik motor, jalur bener. Ha. Kecelakaan gara-gara Bapak lawan arah. Bapak mau tanggung jawab? Ya, saya sama bertanggung. Saya meninggal. Bapak mau penjara? Loh. Loh. Anda sebagai warga atau kepolisian? Loh, warga? Ya, saya ya sama warga. Iya, saya ngasih tahu. Ya, benar. Iya, terus? Saya sama benar. Iya. Gitu. Kata siapa sama-sama benar? Lagi Pak konten. Iya, konten. Hah? Iya. Nggak apa-apa. Iya, udah. Nggak apa-apa, mau saya konten. Iya, konten. Nggak apa-apa. Iya, udah. Saya tahu. Iya, udah. Gitu. Terus, Bapak debat di sini udah 3 menit. Udah nyampe, Pak, di rumah. Putar balik, lampiri. Sekarang lillahi ta'ala demi oleh Rasulullah. Anda mau buat konten. Iya, konten. Demi kebaikan dan kemanusiaan terserah Anda. Iya. Itu aja. Saya nyari duit. Lillahi ta'ala. Iya, saya nyari duit. Saya orangnya enggak ikhlas. Loh. Saya orangnya enggak ikhlas. Kenapa? Hak saya. Loh, Anda tidak ikhlas. Iya. Tapi malaikat kiri kanan akan mencatat kebaikan. Iya. Udah. Ya udah, putar balik. Awas lo. Iya. Ya, 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 ya. Ba 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 wo 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 wo. Biasa, Sena kan teriak-teriaknya kalau udah jauh. 24 jam. Bang. Oh, perempuan. Kakak. Kakak tahu arah jalan enggak? Tahu. Ini arahnya ke sana apa ke sana, Kak? Nah. Nggak bisa buru-buru, Kak. Semua juga buru-buru. Kita, apa? Bang, masnya dari mana? Saya, dari tadi, Kak. Kita dari kepolisian atau apa? Bukan, saya bukan polisi, saya masyarakat biasa. Emang nggak boleh lewat sini? Kenapa? Emang nggak boleh lewat sini lagi, berarti? Menurut Kakak emang boleh lawan arah? Main-main boleh aja, nggak ada yang kayak... Karena nggak ada yang peduli. Kalau saya peduli... Menurut kakak boleh nggak lawan arah itu aja jawab. Iya, kalau nggak boleh jangan dilakuin, kak. Iya, saya tahu nggak boleh. Tapi iya. Saya mau ngelesin soalnya. Iya, nggak ada alasan yang membenarkan lawan arah sih. Yaudah, menurut kakak gimana? Nggak boleh balik. Iya, udah putar balik. Jangan lewat sini lagi, kak, ya. Soalnya pasti ngerugiin kendaraan lain, kak. Yang lain nih jalan bener. Ngelihat kakak lawan arah kan jadi kagok. Terus kalau jatuh kecelakaan? Yaudah, iya kan? Jangan lewat sini lagi, kak, ya. Saya bantuin muter ya. Ayo, muter sini. Maaf ya, maaf ya. Iya. Ini kan saya halangin.
Tahu arah jalan nggak, Pak? Iya. Bawa anak kecil lagi. Muter, Pak. Jangan dibiasain lawan arah. Baik. Kasian anak istri. Iya. Muter ya, Pak. Jangan lawan arah, jangan lawan arah. Woi. Kakak sayang, udah. Kok main tangan sih? Kok main tangan?